Ali karamallahu wajhah, sesungguhnya Nabi Muhammad di akhir hayat beliau, pada detik-detik terakhir, pada detik-detik terakhir nafas beliau, aku melihat beliau menggerakkan bibirnya dengan dua kali gerakan. Ketika itu aku mendekatkan telingaku. Ketika aku mendekatkan telingaku, aku mendengar beliau berkata, ummati, ummati, kata beliau. Ketika itu saudara-saudara, ketika itu Allah berkata kepada Jibril, wahai Jibril, engkau turun, beritahu kepada Muhammad bahwasanya aku memberikan kepada dia dua pilihan. Apakah dia akan memilihku atau dia memilih dunia? Kalau dia memilih dunia, akan aku panjangkan umurnya. Kalau dia memilihku, katakan kepadanya, akan datang kematiannya pada hari ini. Datang Jibril membawa pesan tersebut, kemudian disampaikan kepada Nabi. Kata Nabi, wahai Jibril, sampaikan kepada Allah bahwasanya aku lebih memilih Allah subhanahu wa ta'ala. Kehidupan yang sebenarnya bagiku bukan dunia. Kehidupan yang sebenarnya bagiku ketika ruhku berpindah berjumpa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya saudara-saudara, datanglah Israel. Datang Israel untuk mencabut nyawa Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Nabi Muhammad SAW terbaring di rumah Sayyidatuna Aisyah di atas kasurnya. Ketika itu datang Israel. Israel pun izin untuk mencabut nyawa Nabi Muhammad. Apa kata Rasulullah SAW? Ketika itu ditemani oleh Jibril, ya Khalili Jibril, wahai kekasihku Jibril, aku belum puas meninggalkan umatku kalau belum diberikan jaminan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pergi Jibril menemui Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'awah Allah ta'ala ala Jibril, basyirhu ya Jibril, innahu awwalu nasin kharijun minal ardi idha bu'isu wa sayyiduhum idha jami'u, fabasyirhu innal janna muharramatun alal umam qabla an tadkhuluha ummatuh. Wahai Jibril, sampaikan kepada Muhammad, dia manusia yang pertama kali akan aku bangkitkan di hari kiamat dan menjadi manusia yang memimpin seluruh manusia kelak pada hari kiamat. Dan sampaikan kepadanya jaminan dariku bahwasanya sorga aku haramkan untuk dimasuki oleh siapapun sebelum sorga dimasuki oleh umatnya. Ini jaminan dariku, wahai Jibril. Nabi Muhammad pada saat detik-detik terakhir nafasnya tidak memikirkan diri beliau, keluarga beliau, anak cucu beliau. Yang beliau pikirkan kalian sebagai umat, saudara-saudara. Apakah cukup sampai di situ? Tidak, tidak cukup sampai di situ. Dicabut nyawanya Nabi, dicabut nyawanya Nabi. Ketika dicabut nyawa Nabi Muhammad, Nabi mendesah. Ketika dicabut nyawa, Nabi apa berlirih. Ah, kata Nabi. Dicabut lagi nyawa Nabi, Nabi berkata, ah. Di samping Nabi Muhammad ada sebuah cawan berisi air. Beliau letakkan tangan kanan beliau, beliau usapkan keringat, peluh-peluh keringat-keringat yang keluar di wajah beliau. Beliau berkata, ya Khalil ya Israel, wahai kekasihku Israel, apakah seperti ini rasa sakit dicabut nyawa, wahai Israel? Saudara-saudara, Nabi Muhammad yang sholat sampai kakinya bengkak, Nabi Muhammad yang sholat sampai kakinya keluar nanah, merasakan sakit ketika dicabut nyawa. Bagaimana dengan orang-orang yang lalai dari sholatnya, saudara-saudara? Nabi Muhammad, manusia yang paling mulia, khairul khalqillah, khairul wafa, wabahras safa, merasakan sakit ketika dicabut nyawa. Bagaimana dengan para pendosa? Bagaimana dengan orang-orang yang durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Dicabut nyawa Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, apakah seperti ini rasa sakit dicabut nyawa? Kemudian Israel pun berkata, iya ya Rasulullah, seperti inilah rasa sakit dicabut nyawa. Kemudian Israel berkata, Rasulullah berkata, wahai Israel, apakah rasa sakit seperti ini juga yang nanti akan dialami oleh umatku? Apa kata Israel? Iya ya Rasulullah, rasa sakit seperti inilah yang nanti akan dialami oleh umatmu. Mendengar itu Nabi Muhammad menangis. Itu tangisan terakhir Nabi Muhammad. Itu tangisan air matanya Nabi yang terakhir sebelum beliau wafat. Beliau mengangkat tangan, doa terakhirnya Nabi. Harapan terakhirnya Nabi, doa yang menutupi kepergian Nabi Muhammad, doa yang menutupi wafatnya Nabi Muhammad. Beliau mengangkat tangan, mengadahkan tangan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma khafif ala ummati fi sakratil maut. Ya Allah, ringankanlah. Ya Allah, permudahkanlah sakratul maut umatku. Ya Allah, ya Allah, aku Nabi mereka, aku pemimpin mereka, aku penanggung jawab mereka. Berikan seluruh rasa sakit sakratul maut mereka kepada aku, ya Allah. Di
biar aku menanggung rasa sakit sakaratul maut umatku ya Allah. Umatku tidak akan kuat, umatku tidak akan mampu ya Allah. Biar aku menanggung seluruh sakaratul maut mereka. Berikan rasa sakit sakaratul maut mereka kepada aku ya Allah. Di mana kalian untuk Nabi Muhammad? Apa yang telah kalian lakukan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sudahkah kalian menyenangkan hatinya Nabi? Sudahkah kalian mengorbankan jiwa, nyawa, darah, harta kalian untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Para sahabat-sahabatnya Nabi mengorbankan jiwanya, nyawanya, darahnya, hartanya. Sumayyah, wanita yang tua renta, dipaksa keluar dari ajarannya Nabi. Dikubur setengah badan, ditombak keluar isi perutnya, dicambuk. Hei Sumayyah, keluar kamu dari ajaran Nabi. Apakah Sumayyah lebih memilih kesenangan dunia? Apakah Sumayyah lebih memilih kebebasan dunia? Sumayyah lebih memilih mati daripada harus meninggalkan ajaran Nabi. Allahu Akbar. Bilal ibn Rabah dikasih batu yang besar, dicambuk, dipaksa keluar, dipaksa meninggalkan Nabi, meninggalkan syariat Nabi, meninggalkan Al-Qur'annya Nabi. Apakah Bilal lebih memilih kesenangan dunia? Apakah Bilal lebih memilih kebebasan dunia? Apa kata Bilal? Walaupun tubuhku dipotong-potong menjadi bagian-bagian yang kecil, untuk menghentikan kecintaanku kepada Nabi, dengan dipotong-potong tidak akan berhenti kecintaanku, malah dengan dipotong-potong hanya akan menambahkan kecintaanku kepada baginda Nabi besar. Allahu Akbar. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, para sahabat itu tidak ada gairah hidup. Ada seorang wanita yang dimana galak, ya Aisyah ikshifli gabrin Nabi. Wahai Aisyah, hinggapkan, bukakan bagiku kuburnya Nabi. Dibuka kuburnya Nabi, masuk ini perempuan di depan kuburnya Nabi. Fabakat hatta matat. Itu wanita menangis depan kuburnya Nabi sampai dia mati saat ini.